Babydoll akan berubah menjadi pedana boom. Wow, beneran, dan bisa terbang, teman-teman. Oh my god, Babydoll menjadi Pokemon. Yeay! Hai teman-teman. Selamat datang lagi di channel Babydoll. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Kali ini teman-teman Babydoll dan Mochil akan melanjutkan episode membuat kebun binatang Pokemon. Yeay, yeay, yeay. Ini adalah part yang kedua. Untuk part yang satu kalian bisa nonton episode sebelumnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe-kan juga karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Cil, kita mulai permainannya. Tempatnya benar-benar sangat luas dan sangat keren teman-teman ya. Ini adalah hasil episode yang sebelumnya. Cil, ayo Cil, kita lanjut lagi. Kita akan lihat di mana yang akan kita beli. Oh, di sebelah sini. Di sini ada pond gardennya. Kita beli teman-teman, ini hiasan doang rupanya Cil. Ayo cepat Cil. Dan di sini ada ter garden yang ketiga. Kita beli ada lampu. Dan di sini ada lampu. Dan di sini ada mesin ATM. Jadi kita nggak perlu balik ke sebelah sana. Di sini udah ada nih. Dan uangnya Babydoll di sini mencapai 1,3 miliar. Teman-teman, wow, banyak banget kan? Ini hasil dari kebun binatang kita, Cil ya. Dan berikutnya di sini ada lampu juga. Oh, rupanya di atas sana ada yang kita beli, Cil. Ayo Cil, sini Cil. Oh, di sini ada lavanya. Kita beli. Wow, asik. Gunungnya meledak. Mochil malah kesenengan, teman-teman. Katanya keren. Oh, ini bukan lava sungguhan, Cil ya. Wah, keren, ini hanya hiasan doang rupanya, teman-teman. Dan di sini ada free, kita akan beli visitor, teman-teman ya. Jadi di sini udah ada orang yang lewat-lewat nih. Di sini ada mountain atau gunung, dan di sini ada terrain dan dekorasinya. Dan boom, kita telah membelinya, Cil. Dan ini adalah Pokemon listrik, Cil. Keren banget. Arenanya ada listrik-listriknya gitu, hati-hati, Cil. Dan di sini ada roda bergerigi, teman-teman ya. Padahal berputar, tapi kenapa kita nggak berputar, Cil? Malah diam di tempat. Dan berikutnya kita lanjut lagi untuk membeli hiasannya di sini. Wow, keren banget hiasannya, temanya listrik-listrik gitu ya. Ini adalah Pokemon PLN. Bayangkan, di sini ada Fun, kita beli ada Wingus. Oke, wow, ada permainannya juga, Cil. Keren, kita bisa terbang ke atas. Wih, di sini juga ada tempat baru. Bentar, udah agak susah nih, teman-teman. Yap, nice. Di sini ada street, kita akan beli ada pagernya, ada phone, ada tempat duduk, ada ATM juga. Kita beli ada lampos. Ini adalah pulau di awan, teman-teman. Keren banget, coy. Dan kita telah membeli semuanya. Di sini ada rock. Wow, ini tempat Pokemon baru. Kira-kira Pokemon apa? Ada airnya juga, teman-teman. Bocor nggak di bawah ya? Dan di sini ada awannya, Cil. Kita bisa berjalan-jalan di awan, mantap. Dan di sini ada jembatan juga. Kita beli. Di sini ada pilar dan ada grass atau rumputnya. Ada pilar lagi. Dan di sini ada awan lagi, kita beli. Dan di sini ada aether aqua. Pokoknya inilah, teman-teman. Susah banget. Dan ternyata ini dia Pokemonnya, sejenis burung gitu ya. Dan sayapnya seperti pelangi. Keren. Ayo Cil, kita akan mencari Pokemon. Let's go. Dan sekarang kita akan masuk ke aether island, teman-teman. Dan kayaknya Mochil nggak bisa deh. Babydoll harus sendirian nih, Cil. Kamu tunggu sini ya, kalau terjadi apa-apa tolong sampaikan kepada nenek. Aku menyayangi nenek, Cil. Bye bye Mochil. Babydoll pergi dulu. Ini dia tempat awalnya, ada pelangi gitu, teman-teman. Keren. Dan sekarang saatnya kita terbang. Wih, wow. Di sini ada Pokemon-Pokemon, dan di sini ada bintang 2 Pokemon listrik. Langsung kita tangkap, teman-teman, menggunakan yang ini ya. Jangan pergi kamu Pokemon. Kita akan menangkapnya. Dan semoga kali ini ketangkap. Ayo bintang 2 doang, masa kagak bisa sih ketangkap dengan batu ini. Dan boom, skornya 100%. Dan yeay, kita mendapatkannya, teman-teman. Apa ini, kocak bisa diambil kah? Oke, ayo, ayo, jangan kabur, jangan kabur. Oh, itu manusia, kocak. Ada morph-nya, teman-teman. Wow, keren banget. Gimana cara menggunakan morph-nya? Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah ya. Dan di sini udah nggak ada bintang 2 lagi nih, teman-teman. Kita akan coba ambil yang ini sebagai hiasan doang. Bukan hiasan, maksudnya temennya, teman-teman ya.
ya. Oke, dan kita akan menggunakan batu yang bintang 1 ini. Dan kita mendapatkannya, yeay. Ini dia teman-teman playernya. Oh my mom, dia bisa menjadi burung seperti ini. Keren banget. Baby dia harus menggunakannya juga nih teman-teman. Dan di sini ada yang bintang 3 dong, Kocak Gaming. Kita akan menggunakan ini apaan. Dapun kita pakai aja nih teman-teman. Kayaknya ini untuk bintang 4 gitu deh. Dan ini bintang 3. Ayo dapet. Please dapet. Bisa lah ya. Yeay, berhasil bintang 3. Dan sekarang kita lanjut lagi teman-teman di area. Apa ini, kita langsung capture. Nah ini dia. Ya, udah diambil oleh orang lain teman-teman. Menyebalkan, itu miliknya Baby Del. Ya ampun, dia mengambilnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pindah ke tempat selanjutnya. Oh, ini tempat burung itu teman-teman. Dan kita akan coba cari yang bintang 2. Oh, ini bintang 3. Aku mendapatkanmu. Jangan pergi kau bintang 3. Dan apakah kita akan mendapatkannya? Ini dia skornya 100. Yeay, Baby Del mendapatkannya teman-teman. Mocil pasti seneng banget deh. Dan di sini ada lagi teman-teman. Ini bintangnya bintang 1 doang. Kita akan ambil aja deh, gak apa-apa teman-teman. Lumayan warnanya biru, sesuai warna kesukaannya Baby Del ya. Dan semoga aja dapat. Semoga aja. Nah dapat lagi. Tumben banget hari ini dapat mulu. Biasanya kabur teman-teman. Dan kita lihat dulu pet yang udah kita dapat. Ini dia warna merah dan warna biru. Warna merah dan warna biru. Warna hijau belum nih teman-teman. Sebagai koleksi kita akan ambil. Dan kita mendapatkannya lagi. Benar-benar hari keberuntungannya Baby Del. Dan di sini ada rusa. Ini apaan nih teman-teman? Langsung kita capture pakai ini aja ya. Walaupun dia bintang 1 coy. Baby Del sangat mengharapkan mendapatkannya. Please dapat ya, dapat. Jangan kabur kamu. Dan boom. Please dapat ya. Dia kabur dong. Menyebalkan. Ada lagi bintang 2 kali ini teman-teman. Kali ini aku akan mendapatkanmu. Dan boom, 100%. Yeay, Baby Del mendapatkannya. Dan sekarang kita akan masukkan pet kita di sini teman-teman. Ini bintang 3, bintang 2. Kita masukkan bintang 2 dulu. Bintang 3 kita masukkan. Dan Pokemon rusa listrik ini kayaknya di langit aja deh, di awan maksudnya teman-teman. Di langit jatuh. Nah, kita udah memasangnya. Ini dia, lihat Cil. Tapi harus hati-hati Cil, bisa kesamber kamu. Mereka memiliki kekuatan listrik. Gimana Cil? Oh, lucu-lucu ya. Oh, mereka adiknya Pikachu Cil. Yang bener aja dong Cil. Wah, lucu banget teman-teman. Hai Pikachu. Pikachu kayaknya namanya. Dan berikutnya kita akan pergi ke area awan. Dan kita masukkan Pokemon-nya. Apa Cil, kamu ingin menunggangi rusanya? Nggak bisa Cil. Hati-hati tapi Cil ya, dia bisa mengeluarkan listrik. Oh, kekuatannya bintang kayaknya Cil, bukan listrik. Baby Del salah. Dan di sini ada burung-burung tapi bintang 1 dan bintang 3. Lumayan lah teman-teman. Lucu banget ya. Tapi gimana cara jadi dia? Baby Del bingung apakah bisa ditunggangi gitu atau gimana teman-teman. Kayaknya nggak bisa, Kocak. Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah. Di sini ada questnya. Kita klaim dan klaim lagi. Dan sekarang kita akan atur di bagian sini. Di sini ada street. Oh, ada tempat berikutnya lagi. Baby Del akan menyelesaikan habitat yang ini teman-teman. Oke, udah selesai. Tempatnya kayak tempat para dewa gitu. Mocil naik di atas awan aja. Hati-hati jatuh Cil. Oh, kayak trampolin Cil ya. Enggak juga dong. Kayaknya keras deh ini Cil. Tapi keren banget sih menurut Baby Del tempatnya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk memberi habitat baru teman-teman. Kira-kira habitat apa nih? Komentar di bawah. Di sini ada pipa. Ini apa? Baby Del masih bingung teman-teman. Kita ya, uangnya Baby Del 1 miliar habis dong, bayangkan. Kita beli mesin ATM dulu di sini. Nah, uangnya Baby Del langsung 100.000. Di sini ada lampu, kita beli. Dan di sini ada terrainnya. Sambil menunggu uangnya Baby Del terkumpul, kita akan pergi ke hub terlebih dahulu teman-teman. Nah, di hub ini, di sini ada tempat untuk upgrade ya. Hai kakek, dia kayak saudagar dari Arab aja nih teman-teman. Dan di sini bisa di-upgrade. Cara upgrade-nya kayak dikombeni gitu sepertinya. Contohnya ini kita Sheila, tapi kayaknya nggak usah deh teman-teman. Takutnya gagal dan pet kita hilang nih. Dan di sini juga ada pet morph. Nah, ini Baby Del nggak paham. Bisa nih teman-teman. Bisa kan? Oh, starnya harus 5. Gimana caranya starnya harus 5? Apakah kita harus komen-komen? Baby Del akan coba cari yang ini. Kayaknya ini lebih gampang deh teman-teman. Oh, ada Mocil. Hai Cil. Ikuti Baby Del Cil. Kita akan mencari pet yang ada di pantai ini. Semoga dapat bintang yang sangat
buahnya kebanget. Ayo di mana kalian? Muncullah. Baby Del ingin menjadi seperti kalian, Pokemon. Kita membutuhkan bintang 5. Kita akan coba ambil aja deh, teman-teman. Nanti kita akan coba combine gitu ya. Dan Baby Del mendapatkan banyak sekali pet. Lihat nih, Baby Del tadi farming lumayan banyak lah. Ada yang bintang 4, teman-teman. Keren kan? Oke, sekarang kita akan coba upgrade terlebih dahulu nih, teman-teman. Baby Del masih belum paham cara upgrade-nya. Jadi kita akan coba-coba saja. Mungkin dapat bintang 5. Oke, langsung kita upgrade. Dan ini dia, teman-teman. Masih tetap bintang 4. Kocak. Maksudnya kayak mana ceritanya sih? Bayangkan. Kok nggak nambah? Kita coba ke sini. Dan harus bintang 5 nih sepertinya, teman-teman. Tuh, lihat. Di sini harus bintang 5, coy. Oke. Baby langsung berpikir keras. Tadi Baby udah dapat banyak juga pet yang di pantai. Kita akan coba langsung aja, teman-teman. Nah, ini dapat bintang 5 nih. Dapatnya bintang 5. Baby Del dapat ayo cil. Sini cilik putih Baby Del cil. Baby Del akan berubah menjadi pet dan boom. Wow, beneran dan bisa terbang, teman-teman. Oh my mom, cil. Keren banget nih cil. Baby Del menjadi Pokemon. Yeay. Kita bisa terbang, teman-teman. Lucu banget ya. Baby Del jadi Pokemon. Kita lihat lagi di sini, teman-teman. Baby Del pengen jadi yang listrik ini. Keren, teman-teman. Tapi kalau kita komben-komben terus, nanti pet kita bisa hilang juga nih. Dan tadi Baby Del juga dapat yang ini, tapi versi yang cewek, teman-teman. Lucu banget kan? Dan sekarang ayo cil, kita kembali ke tempatnya Baby Del. Di sini uangnya Baby Del udah 1M aja nih, banyak banget. Kita langsung beli. Dan di sini ada gear, kita beli lagi aksesorisnya. Oh, ini tempat pet listrik seharusnya cil. Kalau yang ini tempat pet apa nih? Ini listrik juga kok 2 cil. Oke, kalau gini kita akan isi dengan pet ini. Dan ini juga, dan ini juga, teman-teman. Ini dia. Yeay, kita berhasil memasukkannya. Dan kita lanjut lagi untuk membeli semua barang-barang yang ada di sini. Wow, cil, sini ada toko es krim dan donat cil. Cil pasti seneng banget, teman-teman. Bisa makan donat sepuasnya. Dan kita juga bisa jualan di sini. Katanya ini miliknya cil. Jangan gitu dong. Kalau gitu Baby Del donat cil. Baby Del donat. Nyam 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 nyam. Apa milik kamu dua-duanya? Nggak bisa gitu juga dong. Bayangkan mocil seraka banget. Dan di sini ada kincir angin. Wow, mantep banget. Bisa masuk nggak Baby Del? Ini agak susah, teman-teman. Gimana caranya sih? Apakah ini hanya hiasan semata, teman-teman? Padahal keren kalau bisa dinaiki. Nggak bisa naik, cil. Kasian mocil sedih, teman-teman. Katanya dia pengen naik. Nanti aja cil, Baby Del akan cari caranya, cil. Mocil sedih, teman-teman. Oke, kita beli lagi di sini lampunya. Lampu lagi. Dan di sini ada cave wall. Wow, kita akan membuat area goa sepertinya nih, cuy. Mantep banget. Dan di sini ada tembok yang ketiga lagi. Oh my mom, kenapa besar banget, cuy. Habitat yang ini, apakah ini termasuk habitat juga? Mari kita lihat. Atau hanya goa biasa, teman-teman. Kita beli lagi di sini tempat duduknya. Ada terrain lagi bagian atas. Ada terrain lagi. Dan rock pilarnya, teman-teman. Untuk menopang bagian atas goanya. Di sini ada rock pilar. Dan ada ATM. Uangnya Baby Del langsung tinggal sedikit, teman-teman, untuk membuat hal ini aja ya. Dan di sini ada teran lagi, udah nggak cukup uangnya Baby Del. Dan kayaknya kita akan lanjut lagi di episode berikutnya cil ya. Soalnya videonya udah panjang banget dan kita udah mendapatkan beberapa pet yang keren-keren. Dan kita juga telah membuat arena goa. Ini pasti sangat keren, teman-teman. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan ingin Baby dilanjutkannya lagi, silahkan kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye.